ngeparkirin set. Kanan ikutin mobil ini. Kita belok kanan. Ini dua ke apa? Ini dua ke tiga? Dua. Kananin. Set. Setirnya jalan cuman ininya aja. Malah digas ya. Digas tapi nggak dikananin kupingnya tuh. Lupa. Maju dikit. Maju lagi. Motor di sini. Giriin. Set. Jangan ragu. Kopling kan? Nah, begini. Nah, gitu loh. Waktu jangan ragu-ragu gitu. Yuk putar ke kanan lagi, putar sekencang. Nah, cepat putarnya, jangan pelan. Terus kuping lepas dikit. Nah, kuping lepas dikit. Kok rem. Ya, kupingnya put mundurin R, enggak usah. R lah. Kita mundurin. Nah, harus cepat, muternya harus cepat, enggak boleh pelan-pelan. Nah, mundurin. Yuk, cepat. Nah, kontrol spion sebelah kiri, yuk. Lepasin kuping sedikit, pertahankan. Remnya lepas, jangan ditambahin kupingnya. Remnya lepas. Segini. Nah, kupingnya naik lagi. Sedikit. Nah, terus. Terus. Hop. Terus. Hop. Rem. Nah, puter ke kanan, habisin. Yuk, ini dulu, pindahin. Pindahin, injek kupingnya. Tuh, dipaksain kan pakai kemudian nggak banyak kiriin lagi, kiriin. Nah, terus nggak mau lurus, kiriin lagi. Ntar dulu jangan di kanan ini. Nah, kenapa kalau tangannya posisinya di sini bukan di sini? Nah, orang mau belajar nanjak nih, kalau kuplingnya begini nggak bakalan bisa nanjak, nggak bakalan bisa parkir. Nah, ini ya, udah. Coba, nah, belum. Emang sengaja, mulai. Lepasin kuplingnya sambil getar, awas, biarin kaki satu. Lepas rem tetap injek ya. Rem tetap injek, mentok ya, nanti kalau mau nanjak, kita ngerem mentok ya. Kuping lepas, sampai ada getaran, terus dipertahankan. Segini. Ini nih, ada getaran nih. Nah, kayak gini. Nah, kegedean tuh, jangan ditambahin dulu. Segini. Lagi dikit. Hop. Dikit lagi. Nah, gini. Gini. Terus. Nanti lepasin remnya. Begitu ini di sini dipertahankan ya. Terus lepasin remnya. Sekarang. Nanti kalau itu kan ada tanjakan tuh, kan ini persiapan buat tanjakan ya. Baru lepasin remnya. Gitu. Baru lepasin remnya, tambahin gasnya dikit. Satu ya giginya. Gigi satu aja. Nah, terus koplingnya remnya lepas. Tambahin gasnya dikit gitu. Maksud nggak? Gasnya dikit, jangan banyak ya, jangan gerung ya. Cuman dikit aja. Coba ngegas dikit. Yang ngegas. Kebanyakan kalau kayak gimana berarti. Ngegas dikit, pertahankan. Nah, segini pertahankan gasnya ya. Nah, nanti itu. Terus ininya, kupingnya lepas dikit. Sampai ada getaran. Remnya lepas, ya. Baru langsung kaki pindah ke gas. Coba sekarang sekarang putar setirnya dulu yang cepat. Coba belajar secepat-cepatnya. Nah, kanannya lepas, kuplingnya lepas aja, nggak apa-apa. Nah, terus ke kiri. Oke, yuk kananin lagi. Oke, terus dua-dua. Jangan sampai nggak tahu lurus. Ayo lagi kiriin lagi, mentok. Dua, hop. Tadi tuh duanya di sini tadi tuh. Yuk, kanannya lagi mentok. Hop, kanan lepas. Satu. Nah, coba sekarang saya pengen muter, lihat muter pakai tangan satu. Kiri. Nah. Enakan nah, satu gitu, sebetulnya gitu. Ya. Cuman ngeri terlepas doang. Kayak gini. Makanya di sini ya. Set. Nah, tekan jangan sampai ini. Ya. Iya, coba lagi, coba. Ini udah satu putaran ya, apa netral? Ya udah, pokoknya ke kiri aja habisin. Nah, terus. Ini netral ya? Belum. Kananin lagi. Wah. Oh iya. Sekali lagi. Oh, nah kayak gitu kan? Nah, jangan siap-siap, bantuin. Enggak ada bantu-bantuan, mundur. Kalau ada apa-apa ya. Pokoknya saya pasrahkan sama yang bawah lah. Nah, gitu. Kupingnya lepas dong, masa nggak dilepas?
nanjak langsung ke kanan ya? Iya. Kiriin, kita ngambil kiri aja, kiriin. Ini pas. Berapa? Itu ada mobil. Tuh. Ini gimana nih sekarang? Terus injek kuplingnya rem. Rem. Hop, kuplingnya. Lepas. Sampai ada getaran ya. Sampai bergetar segini. Nah, segini ya, kayak pertahankan ya, jangan ditambah, jangan ditambahin dulu. Lepasin remnya. Taruh dong, lihat dulu di belakang enggak ada. Nah, ini ketambah ditambahin enggak? Segini, taruh dong, segini. Nah, ya segini aja pertahankan. Segini. Remnya lepas. Taruh ada mobil. Jangan nungguin, kita jalan dulu. Ya. Jangan biar mobil. Yuk, lepasin remnya. Langsung ke gas kan? Iya, langsung ngegasnya dikit kayak tadi ya. Yuk. Yuk lepasin kuping pelan-pelan. Terus gas dikit. Kuplingnya terlalu banyak. Aduh, ya Allah. Ngerung aja ngamuk di puncak. Kan saya bilang gasnya tadi. Ini kemana ke kiri? Kiri lagi. Kalau harus banyak nih latihan ah. Nanti ya. Kiriin lagi yuk. Kiriin lagi. Kiriin tuh kan kirinya tuh set set set. Nah gitu, jangan ragu. Nah udah lurus kayak gini nih, baru balas. Jangan ragu putar setirnya. Ngegasnya terlalu banyak. Kuplingnya tadi udah ditambahin duluan ya kan. Harusnya kan jangan ditambahin kan. Pertahankan dulu, kalau mau udah jalan baru lepas. Ini kalau apa namanya, lurusin setirnya, hop, tambah ada kurang kiri dikit, cuma sedikit dikit, kurang masih dikit, yuk kuping dulu lepas dikit, hop, yuk buka, tempel di itu tuh, lepas. Ini ya kan nggak boleh apa namanya terlalu pelan, nalet atau gimana. Ini dua apa satu? Dua, ini satu. Dan karena di tol itu bukan tempatnya untuk belajar, harus siap. Resikonya terlalu tinggi. Step. Aduh. Tepat. Di tol. Di tol. Kayak main di game John. Tetap di jalur kita ya, nggak boleh di jalur lambat, jalur cepat, di 80, yang kanan 100. Kayak main di game John nih, cepet-cepet orang ya, mau pada kemana nih? Lepas dikit, injak 10 kali. Lepas dikit, nah ini caranya. Injak, lepas dikit. Nah, kebanyakan itu. Injak, tuh, lepasin kupingnya sedikit. Remnya lepas. Lepas. Sen kiri, sen kiri. Kontrol kanannya ya. Yuk, putar kiri setirnya. Kiri ini habis. Kalau malam mah, oh, belum biasa maksudnya. Kalau pagi, siang masih bisa lah. Set kanan nih, jangan ragu kanannya set. Nah baru mulai pagi. Gak apa-apa ya, ngerayap ya. Kita tinggal lepas dikit, pertahankan yuk. Putar ke kiri. Nah, kita tinggal lepas dikit dulu. Di depan ada
kan. Tapi itu bukan itu apa namanya? Bukan Pertamina kayaknya. Apa sih namanya yang Malaysia itu? Oh, bukan ya? V-Power Malaysia kan? Iya. Kayak yang pertama tadi pun saya langsung ngambil, udah ngambil, udah ngambil,
gas aja cepat ces. Jangan enggak boleh pelan, tuh kan harus tambahin gasnya. Pelan-pelan gitu. Pelan-pelan gitu, gak boleh.
baru panas gitu kayak Honda ya. Motor Honda. Padahal pakainya Yamaha ya. Soalnya trek saya itu di
nagrek nantinya kan. Kenapa? Saya pengen bisa nih cuma tanyakan doang. Tapi kita harus benar-benar besok harus diterapi tuh. Cuma dua, pengen bisa tanyakan sama mundur parkir itu, mundur parkir. Soalnya perlunya kalau kita masuk ke Gang Buntu tuh misalnya, aduh Gang Buntu ini nggak ada buat parkir. Nah terus kan harus mundur, nah itu saya mundur nggak bisa lurus. Tapi ya kak, coba kayak tadi tuh, setiap belok coba diingat-ingat buat saya. Kupingnya sedikit, pertahankan. Itu ingat-ingat terus tuh, jangan bisa sampai ditambah-tambahin. Nambahinnya nanti kalau udah kondisi aman baru kita lepas kuping. Kalau salah ya salah. Enggak. Digantung segitu koplingnya. Iya, kan udah berkali-kali saya kasih tahu kenapa Kang Asep. Anggarannya, anggaran koplingnya yang enggak tahu saya. Anggarannya tadi sebelum netralin dikit lepas dikit pertahankan ini lepasnya kupingnya dikit om kenapa apa pertahankan jangan ditambahin dulu kontrol kanan kirinya kalau banyak kontrol jangan pakai gas kanannya kontrol tuh kan saya bilang jangan pakai gas ingat-ingat makan kita ngasihnya pakai kupling aja kan cukup jalan tuh ya kan baru lepasin coba kuplingnya tambahin gasnya lepas, pinjam mobilnya lepasin, nah baru lepasin semua mobilnya, nah tambahin gasnya kalau udah lepas semua mobilnya, baru tambahin gasnya kiri-kiri, aduh terlalu kiri-kiri, agak lurus dulu, tambahin gasnya yuk tambahin gasnya kita kalau, iya kalau kayak gini, gimana mau jalan tambahin gasnya, gitu sambil arahin ini beloknya benar nih. Kenapa gak dikirim? Sop!
biasa saya motong jalan, apa namanya? Iya, tapi motor melawan arus ini lawan, dilawan semua ini ke sono. Lawan semua ya. Iya. Terus giliran pakai mobil lupa. Giliran pakai mobil mau diajakin melawan arus saya nih. Wah, coba digebukin masa, saya kan di masa di sini. Bisa dari sono suruh mundur. Jauh kan lah rem dikit. Kalau ketahuan. Nah, jangan dikenalin aja ya. Green lagi tuh kan, kenapa tuh hampir aja tuh kan. Aman kan, masuk kiriin lagi, kiriin set, jangan ragu-ragu kirinya. Thank you.
depan. Ketakutan dulu, jadi ada mobil dari arah kanan tuh jangan dikirim dulu. Ini cepungnya mentok, rem dikit. Karena ada aja masuk ke kanan. Jangan ragu ikutin saya. Nah, baru balas kiri. Nah, minggir nggak dia? Nah, pokoknya kebanyakan. Karena ini nanti, sep, balas kiriin. Nah, balas kanan lagi, balas kanan. Ada mobil sebelah kiri. Jadi kenapa harus telat kan Asep? Gini-gini, kanan ini lagi. Nah, tuh, telat kan Asep? Rem injek bookingnya. Kanan ini lagi nggak Asep? Jadinya jelek ya saya di tempat begini ya. Nah, Asep kebanyakan ragu-ragunya, kupingnya, kupingnya terlalu banyak gitu. Kupingnya lepasnya terlalu banyak. Jadi kan perlu disuruh nih gimana. Kanan ini aja kan Asep? Kanan ini ngikutin saya aja. Saya baru balas, set. Nah, diturusin pelan kanan lagi rem kananin. Nah kan hindar tuh, masa kita mau nabrak motor berhenti urusin ya. Harus latihan kananin lagi sedikit itu kanan kiriin. Nah balas turusin. Nah jangan ragu, kalau ragu ya kuping dan rem, karena apa? Ini benar sih kalau ingin, karena dia depannya kosong. Kalau ada orang di depan, udah minggir-minggir duluan, iya, gitu kan, udah iya, ketakutan duluan. Karena kan udah sering berapa kali saya masuk ke sini kan, tiap hari masuk jalan sempit, tiap hari masuk jalan sempit. Itu udah bagus, perasaan berani. Iya. Injek kupingnya mentok, rem dikit. Persiapan jangan pikirnya itu gas terus. Kayak gini aja kan kiriin, set, balas lagi lurusin, kananin, set. Nah, kurang kanannya, kurang ceketan. Enggak boleh. Kananin lagi, set. Nah. Jadi kurang cepet dah kanannya. Set, kanan, nah, balas injek kupling dan rem. Nah, kan gak ngerem kan? Yuk, telat ngeremnya. Kita kemana nih? Kiri. Nah, kupingnya lepas dikit. Kupling lepas. Nah, kiriin, kiriin. Kiriin banyak. Nah, kuplingnya kebanyakan kan? Ya harus begitu ya. Minggir enggak dia kan? Masa dong. Mana nih coba? Kalau dia enggak ngerem, halus. Kiriin. Nah. Sayangnya enggak mau balikin gitu. Udah kita dapat kirinya, enggak mau balas ke kiriin lagi. Ini kupingnya mentok. Dulu, nah segini kanan ini banyak, set, kuping lepas dikit dong, kuping lepas, pertahankan, okay. Jangan diinjek lagi nanti nggak jalan, kuping putar ke kiri cepet, hop, injek kupingnya, jadi kupingnya tetap dipertahankan, bukan diinjek lagi kan Asep. Kalau diinjek lagi kira-kira mobil bisa jalan nggak? Kuping lepas dikit, lepas lepas. Orang pacaran apa masa? Saya di itu ragu ya di apa di belok kiri itu. Nah di belok itu ragu saya ya. Iya. Orang kenapa harus ragu terus kan saya? Nah kita mau ke kiri kan, ini kuplingnya rem dikit, rem. Ini jarak jauh. Ini lampu jarak jauh. Yuk kiriin yuk, kiriin banyak tuh, putar ke sini. Kenapa sih Kang Asep kalau mau belok itu nggak pernah ngerem dulu tuh? Nah, ini pas
segini udah di, pas di depan aja udah pas sejajar enggak apa-apa. Nih ini ngasep ini kuplingnya harus diperbaiki, bintang harus diperbaiki. Kenalahannya kuplingnya masih kayak gini, kira-kira kan ngasep nggak bakal bisa nanjak dengan kupling gitu. Gimana kan ngasep?